ada yang penasaran nih katanya. Mas Hadra ini sempat waktu dulu kan ngisi jadi personil di upstairs ya, ya, terus bikin band Come On Lennon, sempat juga jadi producer, manager Kedeng Rumah Kaca ya, atau masih itu benar? Oh, enggak, enggak. Ya itu saya ya Mas mau itu sedang. Ya. Coba boleh share dong pengalamannya waktu pas di upstairs, pas mendirin kemarinan. Pas oke. Selama lu jadi ngobrol-ngobrol begini ya. Iya. Jadi kalau di upstairs itu awalnya dari sebenarnya gue waktu itu pengen bikin album solo. Iya, album solo. Baru dikit selagu baru 3 gitu. Baru develop 3 lagu, terus gue kepikiran yang isi gitarnya yang cocok Kubil. Nah gue jadi suka terma Kubil. Ternyata Kubil lagi bikin di upstairs sama Jimmy. Nah karena mereka butuh pemain keyboard, jadilah gue main keyboard di upstairs. Oh, main keyboardnya gampang banget gue jadi kemarin. Sebenarnya itu bisa digantikan mesin, tapi karena daftek ya orang. Gitu ya. Manusia ya. Ya sama seperti kita semua. Jadi gue. Ada pesan iklan apa ini? jadi gue ke latihannya di upstairs, awalnya dan latihannya di upstairs nonton dan buat ngefansan langsung sama mereka gitu, sama musiknya gitu. Gue suka lah sama musiknya. Terus karena lagi sering ke rumah Kubil, Jimmy juga lagi sering kesana sama mereka main, wah yang seru ada keyboardnya nih kayak gitu. Mereka lagi setengah recording waktu itu buat recording, tapi ditambahin suara keyboardnya, akhirnya gue main keyboard sama Hans ada juga. Anissa Barudin, Hans itu dia temannya sama Ibu Gil, makanya suka ada di situ juga. Nah, ya intinya karena gue menyukai musiknya, terus diajakin gabung, ya gue mau dan ngobrolnya nyambung sih, gitu. Ngobrolnya nyambung, musiknya suka, ya udah jadi gabunglah dengan di upstairs, akhirnya ikutlah di rekaman Antar Berantah. Iya. Yang pertama sekali. Jadi itu masih yang main keyboard di situ. Lomahan.